Assalamualaikum. Welcome back to Akmal Ahmad Channel. So, minggu petang ni you guys harus tahu apa yang saya akan buat. Kita tunggu dan lihat. Okay guys, so ni adalah menu dia. Seperti biasa, mana-mana masakan kita ada bawang merah, bawang putih, dan kita ada kulit popiah. Kemudian kita ada sosis brand ayam mas, kita ada cheese brand cheese ale, kita ada carrot, dan yang paling penting sekali untuk kuah dia yang mesti kita ada adalah carbonara cendawan. Okay guys, first step dapur dah panas, so kita nak masukkan bawang merah. Tinggal dah cair, so kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah. Lagi potong kaldu. Okay, so ini bawang tadi tu dah garing. So saya akan masukkan sosis. Ini sosis ayam mas. Kacau lagi. Alright, sosis pun dah masak, bau pun dah naik, menarik ke bawang. So next saya akan masukkan carrot. Nampak sikit, saya dah rasa dah dia punya bau tu. Dah nampak dah. Okey lah. Okey guys, tu nampak tu. Dia dah buak-buak tu. Okey. So kalau nak nampak dia lagi pekat sikit ke, kalau dah nampak terlalu ikat sangat tu, tambah air sikit lah ya. Okey lah, so kita nak nampakkan dia pedas sikit. So kita akan letak lada hitam. Cing-cing-cing. Oh ya, ada hitam. Oh, terasa pedas sikit. Alright, so kita dah letak tadi black pepper. Okay, so kalau mana ada anak kecil ke apa ke, boleh letaklah sikit. Okay, so last sekali saya akan masukkan cheese peel. Supaya dia dapat rasa lemak lagi. Okay, rasa sikit. Itu dia. Alright, so ini dah hasil dia, kuah carbonara kita. So kita nak bagi dia sejuk dulu, kemudian baru kita akan roll gulung.
So ini adalah hasil dia. Selamat mencuba.